Wow, keren banget. Displaynya gede-gede banget. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Itu yang paling ujung apa itu, ke? Untuk IFB? OIS namanya. Apa namanya? OIS. OIS, singkatannya apa, ke? Yo, yo, kembali lagi dengan Mr. Jeger. Kali ini kita akan review ya, kita cockpit Airbus 350, keren banget. Yah. Di sini nggak ada switch-nya ya untuk mundurin ya? Ada. Di sebelah mana? Ya, normal. Kalau mau mundur kita pakai satu aja ya, 787 ada seat-nya di switch-nya di sini. Nah, ya. Itu kekurangannya lah. Wow, keren banget. Display-nya gede-gede banget. 1 2 3 4 5 ada 6 ya. Itu yang paling ujung apa itu, ke? Untuk IFB. OIS namanya. Apa namanya? OIS. OIS, singkatannya apa, ke? Onboard Information System. Oke, sama kayak IFB ya di ya, Tipe 7. Yang nomor 2 dari kiri itu PFD sama ND. Yang ini yang kalau biasanya kita ICAM kalau di Airbus, ICAM. Apa namanya? Sama ICAM. ICAM juga ya. ICAM. Upper ICAM, terus yang ini lower ICAM. Bukan, enggak ada lower ICAM, FMS tuh. Oh, FMS ya. Itu untuk maintenance ya? Ya, untuk semacam MCDU. MCDU-nya ya. Yang ini balik lagi PFD ND. Ini OIS ya. Oke, keren banget. Kalau untuk maintenance apa namanya, kah? Kalau di 320 kan CFDS. Kalau di sini apa namanya? CFDS. Sistemnya. Apa namanya? Kalau di 320 kan siap dia. Kalau di sini apa namanya untuk maintenance? Kita untuk ground test itu? OMT. OMT namanya. Oke. Okay. Oh, ternyata OMT-nya di sini. Ini di belakang ada display terpisah lagi komputer. Wow, keren banget ini cockpit 350 ya. Apa aja ada di sana, Man? Coba tunjukkan dong, Man. Bagi ilmunya, Man. Sama penonton Mr. Jeger. Di menu ini kita bisa melihat untuk apply mail, kita masuk ke dokumentasi. Iya. Ini ada. Ada airnav. Wih. Ini keren. Terus, keren banget. Kalau di mesinnya langsung mail. Oke. Udah meluncur ya. Oke, kita secara singkat aja. Ini pedestalnya. Tipikal 320 sama ini suite-suite-nya ya. Ada kunci rahasianya. Oke. Okay. IRS 3. Terus suite-suite-nya sama semua ya kayak 320. Wih, baterainya banyak banget tuh. Ada 4 ya. Oke. Okay. Fuel pump-nya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tidak isi trim. Tidak ada trim, blue, green, yellow sama juga ya? Enggak. Hidroliknya? Enggak ada blue. Oh, berarti green, di sini? Green, yellow saja. Cuma dua hidrolik sistem ya? Green, yellow. Oke. Okay. Green, yellow, green, yellow. Itu untuk FU-nya, tipikal Airbus sama... Ya. Oke. Okay. Oke, okay, itu untuk avionik ventilasinya sama ya? Sama 320, mirip ya? Ada ekstra cooling, cabin fan. Oke, seperti itu. Tapi yang keren ini display-nya loh. Kayak layar laptop. Iya, nyalain. Percis ya. Percis kayak layar laptop. Ini untuk gininya apa namanya? Hydraulic pump-nya. Ya. Engine sama electrical itu. Electrical ya. Electrical Ada elektrikalnya sini apa? Elektrikal harusnya ada, tidak ingat. Belum ingat? Ya, karena kita pertama kali, kita ini pertama kali ya rilis di Indonesia 350 ya. Karena kru udah datang, jadi segitu aja ya. Review kokpit Airbus 350. Pikirnya kepatah. Cheers.